Lagi beli ikan, ayam chicken, tapi belum balik-balik, Bu. Loh, kok bisa? Kemana? Ikut sama siapa? Ikut sama si Yudi ke sana. Coba cari dong. Yaudah yuk cari bareng-bareng, kata bapaknya. Aku nggak bisa ninggalin kerjaan. Tanggung, nanti aja sore kalau udah kelar semuanya, baru kita cari bareng. Udah cari bareng. Udah aku masuk lagi nih kerja. Aku kerja jam 5:30, apa jam 6. Pokoknya pas mau maghrib, aku datang ke sini. Gimana ya kabarnya? Udah nemu belum? Belum, Bu. Udah semua di Gunung Sari udah saya cariin. Sama temen-temennya udah aku cariin, udah aku tanyain. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Udah aku tanyain, udah aku selisirin. Nah, aku coba cari di Pangeran Jayakarta bareng sama suami. Nyari dari situ, sisiran situ, di deket gerobak-gerobak, pinggir-pinggiran kali, nggak ada juga. Aku pindah lagi ke Mangga 2, aku cari kesana-sini, nggak ada juga. Terus aku pindah lagi ke Juanda, di Juanda nggak ada juga. Itu ngubek om, aku tuh nyari muter-muter-muter sampai jam 4 subuh. Terus udah nyari lagi menjelang sampai subuh, aku nyari di Juanda, nggak ada juga. Setelah itu, pagi jam 7, aku coba ngomong sama ibu yang istilahnya di sini tuh yang paling tua lah di sini. Aku bilang, Ma, tolong bantu aku, Ma. Gimana nih, Ma? Malika nggak ada, Ma. Udah dari malam, Ma, sampai pagi ini, Ma, nggak pulang-pulang. Loh, kok bisa? Emang main kemana? Ya, dia itu katanya sih bapaknya bilang ikut sama tukang ayam apa sama tukang gerobak beli ayam, tapi kok nggak pulang-pulang. Kan udah dibilangin tuh anak sering naik gerobak, kemarin aja lagi hari Selasa terakhir dia itu nangkring di gerobak, katanya gitu. Udah gitu ya Mak, coba Mak lihat, Mak tolong, Mak gimana keadaannya, Mak. Saya mah pengen tahu keadaannya doang, sehat apa enggak, dia kedinginan apa enggak. Ini namanya orang tua. Iya tahu, aku juga tahu. Sudah 10 hari saya nggak melihat anak saya, Pak. Rasa kangen saya, kecamuk saya, campur aduk. Saya kepingin anak saya pulang. Walaupun apapun, saya tetap mencari. Dimanapun dia berada, saya tetap mencari. Dengan apapun, saya tetap mencari agar anak saya pulang. Saya nggak terima anak saya diapa-apain, apalagi istilahnya kata dengar dekas desas desus dari orang. Ya Allah, ini anak lu bisa hilang kayak gitu, ntar dijual, ntar diapain. Ya Allah, saya hanya pasrah kepada Tuhan, kepada Allah agar dilindungin, diberi kesehatan.